Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramayani. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga 2019B. Di sini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana basic knife skill yang baik dan benar. Menguasai keterampilan menggunakan pisau adalah salah satu hal yang penting untuk menjadi koki atau juru masak yang handal. Basic knife skill menjadi salah satu keterampilan yang akan mendasari segala hal pada saat memasak. Saat ingin mulai memotong, satu hal yang harus Anda perhatikan. Perhatikan cutting board Anda dalam posisi yang benar dan aman. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja karena cutting board yang goyang, beri lap atau tisu yang sudah dibasahi dengan air di bawah cutting board agar menghindari pergeseran yang tidak diinginkan. Saat memegang pisau, perhatikan cara memegangnya. Pegang pisau dengan baik dan benar. Jangan pegang pada ujung pegangan pisau. Saat akan mulai memotong, jangan membuat gerakan mengayun, tetapi dengan membuat gerakan ke belakang dan ke depan. Perhatikan juga tangan yang memegang bahan. Jari diusahakan menekuk ke dalam agar tidak teriris ketika sudah memulai memotong bahan. Saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara mencincang bawang putih dan memotong kentang bentuk cubes dengan basic knife skill yang sudah dipraktikkan.